الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين وجاز لمقرد نفع dan boleh bagi orang yang memberi pinjam naf'un. Mengambil manfaat yasilu, yang sampai manfaat itu baginya, min muqtaridin, dari orang yang minjem. Boleh. Jadi boleh bagi orang yang memberi pinjaman mengambil manfaat yang sampai iya manfaat itu kepadanya dari orang yang minjem. Contoh, karodiza ini kodron, seperti mengembalikan yang lebih kadarnya. Jadi manfaatnya begini, ya manfaatnya. Ya. Ya. Walaupun di dalam Fathul Wahab, Fathul Jawad, ya, bahwa memberi pinjam dari orang yang kembali lebihnya itu dengan maksudnya itu makruh. Ada yang mengatakan demikian dalam Fathul Jawadnya itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, gurunya. Nah, di sini boleh bagi orang yang minjem oleh manfaat, oleh ngambil manfaat yang sampai ia manfaat itu lahu kepadanya, kepada yang memberi pinjam. Dari mana manfaatnya dia dapat? Min muqtaridin, dari seorang peminjam. Contoh gimana? Karadil za'idi qadran, seperti mengembalikan yang lebih kadarnya. Minjam 10 juta, kembaliin 10 juta setengah. 10.500. Tapi nanti ada sifatnya, ada syaratnya. Au sifatan, atau sifatnya. Atau sifatnya. Ya, kalau sifat itu seperti cakep, apa, sehat. Enggak pecah, enggak rusak. Sifat. Kembaliin lebih cakep. Wal ajwadi, dan yang lebih bagus, ya. Lebih bagus. Ini masuk sifat juga sebenarnya. Firradi'i, yang lebih bagus pada yang jelek. Minjem yang, ya, minjem dia jelek, pulangin yang cakep. Tuh, boleh begitu. Umpama dia minjem apa? Minjem motor. Jika dipakai itu motornya hilang, ganti, diganti yang baru. Nah, itu namanya pandai, bagus.
Jangan udah hilang motor orang, motornya hilang. Minta maaf ya, motor maaf doang nggak bisa. Ganti motor orang. Saya tadi pinjam motor kamu, kemudian tabrakan, rusak. Maaf ya, nggak sekedar maaf doang, ganti tuh. Benerin. Spare partnya ganti. Gitu. Bila syartin fil aqdin. Yang tadi itu lebih yang lebih ya atau sifatnya tadi dengan tanpa syarat di waktu akad. Saya minjam sama kamu 10 juta ya. Kata yang memberi pinjaman ya, tapi nanti ya balikinnya 10 juta 500 ya. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi dengan syarat pada akad. Jadi nggak boleh kayak begitu. Bal yusannu, bahkan disunahkan zalika, akan demikian itu ya, mengembalikan lebih limuktaridin bagi seorang peminjam. Ya. Jadi sunat bahkan tuh bagi seorang peminjam mengembalikannya yang bagus. Sunat bagi yang mengembalikan, bagi yang minjam, kembaliin yang bagus. Sunat kembaliin yang lebih. Jadi baik pada ya, kadarnya atau sifat. Kalau kadar berarti lebih. Kalau sifat berarti bagus atau ya cakep. Nah, ini. Nah. Jadi kalau di waktu akad dibilang nggak boleh, umpama boleh kalau mau minjam duit saya nanti tapi balikin, kalau minjam 10 juta nanti balikin 10 juta 500, itu nggak boleh kalau itu. Ya, itu nggak boleh. Yang boleh ya saya pinjam di hatinya nanti saya balikin. Ya, nanti saya balikin yang lebih, itu boleh ya, itu boleh begitu, kata yang minjem di dalam hatinya, kata yang minjem di dalam hatinya gitu. Nah kalau kita nabung di bank gimana? Oh, nah, minjem di bank. Kita minjem di bank ada syaratnya ya. Bank konvensional sama mukrid. Mukrid berarti banknya ya. Kita pinjam di bank. Dia mesti wajib lebih enggak kira-kira? Wajib enggak? Wajib. Nah, itu berarti riba. Masuknya kategori ini. Kalau mau pas boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya, mesti lebih. Makin lama bayarnya kita makin besar. Setahun kita taruh duit kita di situ umpama, belum kita bayar-bayar, kita minjem, bukan taruh, kita minjem, bukan taruh. Minjem 100 juta, setahun kita kagak bayar, kira-kira jadi berapa duit kita bayar? Sakit nggak kira-kira kamu gitu? Sakit walaupun ketika minjem nggak apa-apa dah, lagi butuh banget. Tapi giliran bayar sakit nggak? Jangan bohong, sakit nggak? Berarti yang bilang halal,
mikir dua kali lagi. Kan yang bilang halal begitu, kan bantuin katanya, ya bantuin di awal, kan bantuin, iya yang bisa bayar. Kita kan ngelihat secara keseluruhan orang. Berapa banyak orang yang disita duitnya lantaran kagak kuat bayar utang? Banyak gak? Banyak yang disita. Baru-baru ini saya dengar ada orang minjam duit 200 ribu, 200 ribu, 200 juta. Kita harus ya. 200 juta. Dia pinjam uang. Lama sudah tak ganti-ganti. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak kuat dia menggantinya. Karena duitnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sampai miliaran. Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya disita. Sakit nggak kira-kira? Awalnya senyum-senyum. Coba kalau dia tahu setelah udah mau ganti, dia marah nggak kira-kira? Marah. Iya, mau nggak minjam kira-kira tuh? Ketika udah makin besar dia nggak kuat ganti, kira-kira kalau dia tahu begitu mau minjam nggak kira-kira dia? Kagak. Masukin logika. Begini dihalalin. Ini jelas-jelas haram. Sebegini dihalalin. Ini orang sekarang banyak menghalalkan ini. Katanya kalau di Indonesia, kalau bank itu fungsinya itu adalah mengatur kurs. Tapi kalau di Indonesia bukan itu fungsinya. Pinjam uang bank itu. Jadi tempat salah satunya menjadi satu tempat pinjam uang. Ya kalau di luar, ada yang mengatakan di luar itu bank itu fungsinya apa? Untuk mengatur kurs supaya jangan ngelunjak. Iya, di sini juga ada begitu. Tapi di sini multifungsi tempat pinjam uang, pinjam modal dan berapa banyak banyak sudah orang yang disita uangnya gara-gara minjam. Nah, sesuai di sini haram, nggak boleh. Saya tetap mengikut kepada pendapat yang haram. Jadi jangan sampai kamu minjam uang. Ada seperti ini. Makanya ada orang yang minjam uang bukan di bank sampai lama dia nggak ganti-ganti, ya tobat dan minta maaf dan segera ganti. Kenapa? Baiknya tuh orang minjam duit 200 juta. Coba kalau di bank itu 3 tahun aja berapa duit? Kagak diganti-ganti. Kira-kira jadi berapa duit itu uangnya? Uangnya miliaran. Baik nggak tuh orang yang minjemin? Baik. Makanya minjem itu akadnya namanya tabarru, sukarela. Orang yang bukan ahlu tabarru nggak boleh minjamin. Siapa di antaranya bukan ahli tabarru? Umpama yang megang arisan. Ini kan pegang arisan sering dipinjamin. Boleh enggak pertanyaannya gitu. Megang duit pinjaman, megang duit arisan dipinjamin sama orang. Enggak boleh. Boleh ini dibuat pertanyaan ya. Boleh enggak pemegang uang masjid, duitnya dipinjam? Boleh enggak? Jawabannya apa? Karena syarat mukrid adalah ahlu tabarru. Dia bukan ahlu tabarru. Enggak boleh. Kecuali darurat. Iya, darurat banget umpama itu. Kalau mau dipinjam bakal mati nih orang. Pinjam segera. Iya, lain lagi. Bicara darurat maafan juga boleh. Iya.
Iya, babi yang haram jadi halal. Gitu ya. Ini haram. Ya, bagus penerangan kalau lihat tentang bank konvensional haram. Habib Rizik itu beliau punya penerangan tentang bank konvensional haram, itu bagus sekali beliau penerangan. Jadi bahkan kalau seperti ini tadi menarik manfaat tanpa ada syarat, nah, itu disunahkan. Bal yusannu dzalika li muqtaridin, bahkan disunahkan akan demikian itu bagi peminjam. Likaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kamu adalah yang paling bagus bayar utangnya. Yang paling bagus bayar utangnya. Berarti antara yang bayar bagus sama yang bayar enggak bagus. Yang bayar bagus cepat, yang enggak yang bayarnya enggak bagus lambat. Ini enggak bicara orang yang kagak bayar ya. Ini enggak bicara yang kagak bayar. Jadi pahami redaksinya. Jadi orang yang kagak bayar utang jelek. Jelek. Dan calon penghuni neraka. Sifat calon penghuni neraka. Kenapa enggak mau bayar utang kan dosa. Mau selamat. Ya, bayar segera. Wala yukrahu lil muqridi akhdhuhu ka qabuli hadiyatihi, dan tidak dimakruhkan bagi orang yang meminjam, yang orang yang memberi pinjam, akhdhuhu oleh ngambilnya, oleh ngambilnya enggak makruh, oleh ngambilnya. Ya. Oleh ngambilnya tidak dimakruhkan bagi orang yang minjemin akan ngambilnya, bukan oleh, akan ngambil, jadi naibul fa'il yukrah, akan ngambilnya enggak makruh. Kaqabuli hadiyatihi, seperti menerima hadiahnya, enggak makruh tuh ngambilnya, amin ya. Walau fi ribawi, sekalipun pada yang bangsa ribawi, bangsa benda yang ribawi. Bukan bangsa ribawi ini dia itu riba, bukan, maksudnya apa? Ya. Sekalipun terjadi pinjaman itu pada yang bangsa ribawi, seperti apa? Minjam uang. Uang itu adalah benda ribawi. Artinya bisa sebagai riba. Nah, ketika berlebih kurang, boleh. Minjam uang 10 juta, dilebihin 10.500. Siapa yang lebihin? Yang minjam. Enggak ada syarat dari peminjam. Enggak ada. Ya, enggak ada syarat. Nanti saya lebihin atau selain teh. Nanti saya lebihin. Mau dibilang begitu. Ini enggak dibilangin di dalam hati atau enggak ya. Yang penting yang memberikan syarat adalah orang yang kepengen, yang bercita-cita itu, yang ingin adalah orang yang minjam. Nanti saya lebihin, selain itu mah, pokoknya saya pinjamin. Begitu. Selain itu nanti saya, yang penting bayar duit gua. Nah, lo minjamin ya, makasih ya. Alhamdulillah, lo lebihin alhamdulillah. Makasih. Nanti kembaliin itu. Nah. Ini salah satu yang terkecoh kita oleh kita, ya, orang yang bolehin bank konvensional, orang sama-sama ridho katanya, ya, yang minjem ridho, yang kasih pinjem ridho, ada bedanya. Kalau beda, pertama bedanya ini,
Kalau enggak dilebihin, mau enggak dikasih pinjam? Enggak mau. Nah kalau ini mau, orang enggak ada, terserah ente mau lebihin enggaknya. Kedua, iya lagi minjamnya senyum. Enak suruh bantu. Ntar kalau udah kagak kuat bayar. Sakit rasanya. Dan andai kata dia tahu akan begini terjadinya, saya yakin ketika dia mau saya yakin dia enggak jadi minjam kalau tahu terjadi seperti itu. Di sinilah yang namanya penilaian agama menutup segala sesuatu yang bisa mendatangkan penyesalan, kerugian. Ditutup semua sama agama, itulah maksudnya. Haram. Ya, saya tidak berubah. Insya Allah saya tetap mengikut kepada yang mengatakan haram. Walaupun banyak orang ulama besar-besar yang saya kecil, beliau besar semua. Ya, yang menghalalkan, tapi saya tetap ya, ikut yang mengharamkan. Saya belum bisa nerima. Ya. Ya. Emang kalau minjam gak berasa, apa kalau di awal minjam gak berasa, kalau nabung juga di awal nabung gak berasa. Mau dapat duit enak, ya. Dapat duit enak. Coba giliran minjam, kemudian gak bisa bayar, itu rasakan. Itu maksudnya. Ya. Dan ya, jangan dekat-dekat sama yang kita jadi nular. Jadi bolehin lagi. Ya. Dekat-dekat sama yang bolehin ya bolehin dah. Jangan dekat-dekat. Wal auja'u annal muqrida yamliku za'ida min ghairi lafzin. Dan kaul yang aujah yang lebih kuat, anal muqrida, bahwa orang yang memberi pinjam yang memiliki zaida, dia itu memiliki akan yang lebih, ya, tambahan, ya, dia memiliki tambahan yang tambahan itu, ya, min ghairi lafzin, nah, ini dibilangin di sini tanpa lafaz, ya, min ghairi lafzin, maksudnya tanpa lafaz ijab kabul, jadi tanpa lafaz, berarti dia ngomong di hati gitu ya. Ya. Yang lebih ini enggak tanpa lapas min gue ini. Ya. Tapi dikatakan wal aujah. Iya, wal aujah. Iya. Kaul yang aujah yang lebih kuat bahwa yang minjam dia itu memiliki yang lebih dari tanpa lapas. Nah, tanpa lapas maksudnya enggak ada ijab kabul. Nah. Jadi yang memberi pinjaman dia memiliki yang lebih. Ya, seperti umpama seseorang minjam beberapa dirham lalu dia kembalikan lagi kemarin bersamanya ada ya minyak samin disertain umpama dilebihin minyak samin ulangin duit ya ganti duit sambil bawa minyak samin atau kita di sini apa bawain kelapa ya. Atau bawain jeruk. Jeruk dikit amat, minjamnya 10 juta mau jeruk. Coba, mudah enggak minjam duit 10 juta sama orang? Saya tanya, mudah enggak? Hah? Susah. Enggak semua orang mau minjamin duit. Enggak semua orang. Apalagi 20 juta, apalagi 30 juta, apalagi 200 juta, apalagi. Jadi kita wajib terima kasih sama yang minjemin. Tanpa pamrih, tabarruan, sukarelaan. Jadi biar hidup. Jadi kaul yang auja bahwa orang yang minjemin,
itu dia menguasai, memiliki akan yang lebih dari tanpa lapas. Jadi enggak pakai lapas, ijab kabul. Kenapa? Li'annahu waqa'a taba'an. Ya, karena bahwasannya dia itu yang lebih jatuh hal karena ngikut. Ya, ngikut. Jadi enggak usah diomongin. Fa huwa yusbihul hadiyata, maka dia menyerupai hadiah. Jadi enggak usah diomongin. Ya. Tapi kalau aujah, ya. Jadi kalau diomongin berarti boleh-boleh aja, yang penting dari yang minjam. Yang penting dari yang minjam. Iya. Yang penting dari yang minjam. Bukan dari peminjam. Saya pinjam nanti saya pulangin segini, ya itu serahin deh. Yang penting saya ikhlas bantuin kamu. Ya, itu mau lebih itu namanya inti hidup namanya. Yang penting saya enggak ada syaratin itu ya. Iya, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih ya. Iya, masyaallah. Itu kaul yang aujah. Jadi kaul yang aujah enggak usah pakai lapas. Berarti ada yang bolehin pakai lapas. Iya, muqabil aujah berarti. Nah, biar paham nanti orang pinjam boleh enggak kayak begitu? Boleh. Bukan beri syarat. Jadi bukan syarat, bukan. Ya, bukan syarat. Wa annal muqtarida idza dafa'a aktsara mimma 'alaihi wa da'a annahu innama dafa'a dzalika zannan annahu allazi 'alaihi hulifa wa raja'a fihi. Wa annal muqtarida, dan bahwa orang yang minjam, ya, idza dafa'a, apabila dia membalikin, ya, mulangin, kembaliin, aktsara lebih mimma 'alaihi, daripada apa yang daripada apa yang wajib atasnya. Ya. Dia kembaliin lebih, minjam 10 juta, dia kembaliin umpama 15 juta. Wada'a, dan dia berdakwah, udah dikasihin, dia mendakwa annahu innama dafa'a zalika zannan annal ladzi 'alai. Dia mendakwa bahwasanya hanyasanya dia kembalikan demikian itu karena menyangka bahwasannya itu yang wajib. Enggak tahunya, ya, dia kira dia dulu minjam 15 juta, enggak tahunya 10 juta. Maaf, saya lupa, duitnya udah dikasih kepada yang beri pinjam. Hulifa, maka ya boleh. Hulifa, disuruh sumpah. Pakai tasdid. Kalau mau halafa, enggak pakai tasdid. Ya. Halafa, maka dia sumpah. Boleh begitu. Waraja'a fi, ya, dan dia menarik kembali padanya. Ya. Tapi kayaknya orang kalau minjam enggak lupa dan ingat banget ya. Kecuali yang minjam ya minjam. Minjam waduh. Kebanyakan minjamnya baru dah. Sono minjam, sini minjam, sini minjam, ya lupa lah. Satu orang doang biasanya enggak lupa. Ada juga dilupa-lupain. Jangan pernah minjamnya, jangan suka minjam. Jauhin. Wa amal qardu bi syarti jarri naf'in. Nah dia. Ini dia. Adapun minjam dengan syarat menarik manfaat limukridin, ya, ini bagi, nah ini dia, bagi lamnya li milik, bagi orang yang minjemin, fa fasidun, itu rusak, maka itu rusak. Rusak. Pak, saya mau minjam uang, Pak. Duit. Saya butuh uang, Pak. Berapa duit? Saya butuh uang, kok ditanya berapa duit? Kok takut-takutan yang enggak dikasih. Nanti tahu orangnya begitu. Rentenir. Anak saya mau nyunatin, Pak. Waduh, mau nyunatin.
Nyunatin pakai rame-ramean lagi. Berapa? Berapa, Red? 100 juta, Pak. 100, 550 juta aja, Pak. Waduh. Mau diramein. Ya. Tapi sekarang 50 juta kurang, ya. 100 juta aja dah, Pak. 100 juta. Ya. Tapi syarat apa, Pak? Nanti kembaliinnya ya lebih 100 juta ya 20 ya 120 juta lebih 20 ya Pak, jangan segitu dah Pak. Oh sama juga tuh, nggak boleh juga tuh. Tapi lebihnya 10 aja Pak, 20 nggak boleh, itu haram, walaupun 10 walaupun 20. Nggak jadi lah Pak, yang nggak jadi ya udah. Nah, berarti ini ya, syarat namanya. Di bank modelnya kayak begini. Haram nggak begitu tuh? Haram. Haram. Itu namanya ada persyaratan. Nah, kalau begini, Pak, saya minjam duit, Pak. 100 juta. Nanti ya saya 100 juta, Pak. Ya udah, nanti dilebihin enggak, Pak? Ya terserah kamu. Mau lebihin namanya kamu hidup. Kamu mau lebihin enggak apa-apa. Saya cuma nolongin kamu. Boleh. Dia lebihin. Karena tadi kaul yang aujah, ya. Kalau auja yang bagusnya mah jangan pakai lapas gitu ya. Tapi mau dilapasin boleh, silakan. Tapi datangnya dari seorang peminjam. Gitu. Nah, di bank begitu enggak? Enggak. Mesti dilebihin. Kalau enggak, enak aja. Mana pulang. Dan susahnya luar biasa minjam di bank. Apalagi 100 juta. Jangan 100 juta, 10 juta. Preksain semua datang mana. Apa yang bisa dibuat jamin? Oh. Coba sama saudara kita enggak pakai begitu. Paling ditulis doang. Makanya terima kasih banyak kita sama orang yang telah minjemin. Nah, kalau kita enggak pulangin tuh orang yang baik sekali. Aduh, saya khawatir. Miskin dan miskin, kemudian miskin, lantas miskin, lalu miskin, akhirnya miskin. Waduh, semua miskin. Ingat nih, makanya saya bicara ini agak sedikit panjang. Ya, saya enggak mau murid-murid saya tukang utang. Semuanya kaya berkah, amin. Ya, dan ibadawan. Tukang ibadah, amin ya Allah. Iya, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dari segi apa aja? Iya, termasuk segi harta. Likhobari, karena ada hadis, boleh. Likhobarin juga boleh. Ya, kalau khobari berarti mudhof. Ya, khobari mudhof, kulu kordin murad lapas mudhof ilaih. Likhobarin, nah, berarti kulu kordin murad lapas badal dari khobarin gitu ya. Karena ada hadis kullu qardin jarra naf manfaatan fa huwa riban. Setiap pinjaman ya, yang menarik akan manfaat itu riba. Jelas. Ya. Ya. Jelas. Kalau ada orang yang mengatakan begini, siapa saja yang mengatakan, berulang kali saya katakan ini. Siapa saja yang mengatakan riba konvensional, ya, bunga bank konvensional itu haram, jangan tinggal di Indonesia. Karena mobil belinya pakai bank, motor belinya pakai bank, rumah belinya pakai bank, apa aja pakai bank semua. Jangan tinggal di Indonesia. Emang ente nggak paham pikir apa? Lihat, maaf, maaf. Tai tikus, kalau udah amal balwa apa yang terjadi?
Dimaaf enggak tuh? Dimaaf. Dimaaf. Najis tetap najis. Tapi jangan sekali-sekali dimakan. Enak juga nih tai tikus. Jangan. Sama. Bank konvensional bunganya pun begitu. Jadi ma'fu dah. Bukan ma'fu. Kemudian kita halalkan, kita ambil. Jangan. Kita nabung di bank syariah. Kita nabung di bank syariah. Ya, adapun abu-abu riba, insyaallah Allah maafin. Ya. Namanya kita kena abu riba. Ya. Wajabara dha'fahu maji'un maknahu an jam'in minas sahabati, dan menambal akan lemaknya oleh datang maknanya dari sekelompok daripada para sahabat. Ya, hadisnya dilemah tapi dikuatkan ya oleh maknanya dari para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Amin.